Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara bikin suara Google di Alik Motion atau cara menambahkan suara Google di aplikasi Alik Motion. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke, di sini silakan pergi dulu ke browser. Kemudian silakan ketikkan sound of text, lalu pilih situs yang atas sendiri. Kemudian scroll ke bawah, di bagian suara silakan teman-teman itu ganti ke bahasa Indonesia. Lalu di bagian teks silakan masukkan teks sesuai yang teman-teman inginkan. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian di sini tinggal tap submit. Lalu scroll saja ke bawah. Nah, ini tuh sudah jadi. Teman-teman bisa dengarkan terlebih dahulu untuk hasilnya atau bisa langsung unduh. Nah, apabila sudah selesai mengunduh, silakan kembali. Lalu silakan pergi ke aplikasi Alik Motion. Kemudian silakan tap ikon plus, lalu di sini silakan tap aja buat proyek. Nah, kemudian di sini silakan teman-teman itu buat proyek terlebih dahulu ya. Di sini bisa tap ikon plus, lalu teman-teman itu bisa masukkan sebuah foto ataupun sebuah video terserah. Oke, saya pilih media, kemudian saya masukkan sebuah foto dulu. Nah, misalnya itu foto ini. Kemudian di bagian sini, teman-teman itu bisa langsung masukkan suara Google-nya terlebih dahulu atau bisa masukkan lagu terlebih dahulu. Di sini silakan pilih audio. Lalu di sini silakan teman-teman itu cari suara Google yang barusan dibuat. Nah, ini jika sudah ketemu silakan tap ikon plus. Nah, ini tuh sudah berhasil ditambahkan. Teman-teman itu bisa atur untuk volumenya. Nah, apabila teman-teman itu ingin menambahkan sebuah lagu, di sini bisa. Di sini saya akan menambahkan sebuah lagu dari video. Nah, di sini untuk suara lagunya itu saya kecilkan. Nah, oke, jadi demikian video tutorial kali ini tentang cara bikin suara Google di Alik Motion atau cara menambahkan suara Google di aplikasi Alik Motion. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.